semuanya, saya Chef Hideki. Saya masak Gallery Dasar Channel hari ini. Yeah. Hari ini saya masak Jamushi. Jamushi itu tradisional makanan Jepang. Sudah lama, mungkin 1000 tahun yang lalu sudah ada. Hari ini kita, saya pakai ayam, paha ayam. Ini ada kulit, tapi kita hari ini nggak pakai kulit ya. Terus telur juga pakai, jamushi itu pasti pakai telur. Terus isiannya jamushi, saya pakai edamame, kayak kacang lah. Sama ini jamur namanya shimeji. Terus saya pakai seafood, udang. Terus buat wangi-wangi ya, cuman daun bawang sama jahe. Terus kaldu ayam sedikit. Udah, selesai itu. Kira-kira begitu aja bahannya. Langsung masak! Paha ayam, gini ya. Jadi tadi kulit nggak pakai tisu dulu, sebentar ya. Kalau ada air ya harus ambil ya, harus kering dulu. Jadi nggak bau, biar nggak bau. Terus kulitnya ambil, ambil aja, ambil itu mau tarik aja, segitu. Udah, nggak robek pasti. Terus ya apa? Biasa ada kayak minyak ini putih-putihan lah, ini. Ini juga buang. Ini juga bikin amis. Putih-putihannya mah kira-kira buang gitu. Terus potong-potong kayak kecil lah. Ini kan ayam saya potong, ini buat kaldu ya. Tapi bekas ayam, bekas kaldu ini saya pakai buat teriyaki juga. Potong. Terus langsung masak. Oke. Masukin air. Air 200 ml. Nasu kindle. Terus ayam langsung masukin ya. Enggak usah panasin dulu. Biar kaldunya keluar cepat dari air. Ini. Jahe sedikit aja masukin. Slice. Tipis boleh. Biar hilangin bau gitu kah. Sama dapat wangi sedikit. Terus daun bawang bagian hijau juga buat wangi-wangi aja. Ini juga kira-kira sisa-sisa rumah juga boleh. Ada di kulkas kali mungkin. Pakai sedikit, udah sedikit. Baru nyalahin api. Oke, terus ini juga kaldu ayam sepuluh empat sendok teh masukin ya. Kita nunggu mendidih. Oke, sudah mendidih. Apinya kecil, bubble-bubble ini sampai kecil gitu ya. Terus saya ini sekarang mau tarik rasa dari ayam gitu kan, bikin kaldu. Tunggu 10 menit lah, jadi kuahnya udah gurih gitu. A few moments later. Sudah 10 menit! Selesai. Harum sekali kaldunya. Angkat. Sharing kita. Sudah sharing. Nanti ayam bekas ini pakai kan, jadi ayam doang. Sisahin. Di sini lah. Oke. Terus next. Habis sharing, saya ambil 180 ml kaldu ayam. Oke. Kalau 180 ml kaldu sama telur satu butir. Masukin. Kocok.
Oke, kocok. Terus kita siapin selada, cumi si mangkok. Oke, isinya saya pertama edamame. Mau isiannya emang di Jepang juga tergantung kokinya. Ada yang pakai sayur beda-beda gitu ya. Oke, edamame sudah. Terus, nah shimeji, terlalu besar ya. Nanti makan sendok kah? Pakai sendok, jadi kalau sendok nggak masuk, nggak cocok, potong aja gitu ya. Ini juga kira-kira masukin gitu ya, sedikit-sedikit. Terus udang. Udang oke. Saya pakai satu mangkok, satu ekor ya. Udang masukin gitu ya. Masukin udang. Hai. Oke, isiannya sudah ready. Terus ini tadi telur sama kaldu. Saya masukin rasa di sini ya. Kecap asin. 2/3 sendok teh. 2/3 sendok teh. Nah, sedikit, sedikit. Ini buat rasa sedikit sama wangi, flavor, flavor kecap asin. Terus garam sedikit. Campur. Terus masukin kaldu. Ini poinnya ya, poin poinnya. Harus lewatin sharing. Biar camusnya smooth waktu makan ya. Hop. Sudah ready. Udah ya, camusi. Terus kita tutupin aja ini. Kita tutup. Ini ya, kalau saya pakai wrapping. Ini potong aja. Saya gitu. Yup. Jangan bocorin ya, harus tutup sempurna kan? Tutup sempurna. Tapi ini sedikit tusuk-tusuk biar keluar nanti. Namanya apa? Kayak asap gitu. Asapnya keluar. Cukup. Kita kukus sekarang. Baiklah, ditunggu sebentar. Selamat menikmati. Beb, ini bagus banget. Ini juara. Mewah. Pastinya. Sempurna dalam keanggunan. Api nyalahin. Ini masih dari air ya. Kita nunggu dulu. Masih nunggu ya. Akhirnya udah panas. Saya masukin ya. Hati-hati. Dalamnya panas sekali. Kira-kira tunggu 10-15 menit. Mas sampai matang lah intinya. Tunggu. Sudah matang. Kita periksa dulu ya. Lihat, cek dulu. Begini. Nani? Gak apa-apa ya. Yang penting nggak panas gitu kan? Oke, lihat matiin api. Oke, ambil aja. Yuk, satu lihatlah. Sudah jadi, tapi ini sebentar taruh aja ya. Kita sekarang bikin toppingan ayam teriyaki yang tadi bekas ayam kaldu. Ini pakai. Oke, kita bikin teriyaki. Pertama-tama bawang putih. Ini cincang aja ya, saya
Kalau asli Jepang ya, tidak pakai bawang putih dari saya rekomendasi. Teriyaki itu pakai bawang putih sedikit lah. Nah begini lah ya. Oke, terus minyak. Minyak biasa ya, paling sedikit lah, 2 sendok makan juga. Yup. Masukin bawang putih. Baru nyalahin api. Apinya medium aja ya, jangan kencang. Nanti gosong teriyaki juga, bawang putih juga. Masukin ayam. Masukin ayam. Terus sedikit tumis. Terus tambah mentega kah? Butter. Ini ayamnya sudah matang kan, jadi tidak usah lama-lama ya. Kayak hampir campur saja berasanya ya, berasanya kayak campur saja gitu ya. Terus masukin di sini kecap asin. Sama gula. Sama mirin halal sedikit. Kalau nggak punya ya, biasa kalau saya gantian sirup jagung boleh, madu boleh. Sudah, mau jadi ya ini. Sudah jadi. Matiin api. Terus camus yang tadi. Tiga-tiganya kan, taruh sini. Hop. Kelihatannya oke ini hari ini. Oke banget. Kayak puding gitu ya. Camus itu kayak puding. Topping teriyaki ayam. Terus ini saus teriyaki juga. Kasih sedikit biar camusnya lebih enak. Saus teriyakinya yang manis-manisnya kan sedikit kasih. Hai. Kalau ini kalau punya ya kalian. Kalau punya truffle oil kalau ada di rumah, oke. Okay. Yang minyak mehong mahal ya ini, sedikit, sedikit. Mahal jadi sedikit, cukup sedikit. Wanginya kuncang ini. Hey, saya mah pakai mah buat warna tuh ya, warna. Hari ini ada salad oil kah? Sedikit. Biar indah gitu kelihatannya. Kayak enak gitu. Hai. Selesai. Cawamushi. Cawamushi saya sudah selesai. Sekarang mau coba saya cawamushi. Enak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga ya. YouTube Galeri Rasa Channel. Dadah. Terima kasih ya sudah selalu menonton Galeri Rasa Channel Masak Sempurna dengan Vicenza. Jangan lupa di subscribe kalau mau lihat video-videonya, masih banyak yang ada di sini. Tuh bisa dilihat ya.